الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسل لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita masih melanjutkan qissatu Shalih alaihi salam, kisah Nabi Allah Shalih alaihi salam. Pertemuan terakhir kita sudah membahas bahwa Nabi Shalih diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah keluar dari tempat beliau bermukim dikarenakan kaumnya beliau sudah tidak menerima dakwah beliau lagi. Hanya sebagian kecil saja yang beriman kepada Nabi Shalih. Nah, mereka itulah yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Adapun tempat yang diperintahkan untuk beliau hijrah yaitu Nabi Shalih, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama menyatakan Allah perintahkan Nabi Shalih dengan kaumnya yang beriman kepadanya hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Pendapat kedua, diperintahkan hijrah ke Baitul Maqdis. Pendapat ketiga, diperintahkan hijrah beliau ke Hadramaut. Jadi ini beberapa pendapat di mana Nabi Shalih diperintahkan untuk hijrah ke tempat tersebut. Dan kemudian Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran di surat Hud ayat 65, sebelum Nabi Shalih hijrah dan mereka sudah melanggar perjanjian dengan Nabi Shalih untuk tidak menyembelih unta yang telah dibuktikan sebagai mukjizat kepada mereka karena mereka yang minta, tapi justru perjanjian itu dilanggar dan dibunuh unta Nabi Shalih tersebut. Maka turunlah janji dari Nabi Shalih atas perintah Allah, jika itu dilanggar maka akan ditimpa azab, diberikan azab langsung dari Allah kepada mereka. Nabi Shalih mengatakan tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, silakan kalian bersenang-senang di rumah kalian selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itulah mereka menanti-nanti turunnya azab. Ini janji dari Nabi Shalih yang beliau berikan kepada kaumnya yang mengingkarinya. Maka Nabi Shalih pergi
keluar dari tempat beliau mukim. Hari pertama, mulai hitungan 3 hari itu, hari pertamanya hari Kamis. Wajah mereka, kaum Samud yang mengingkari Nabi Soleh, berubah menjadi kuning semuanya, kuning wajahnya. Hari kedua, hari Jumat, wajah mereka kaum Samud yang mengingkari Nabi Soleh berubah warna menjadi warna merah, dan mereka mengatakan sudah berlalu 2 hari. Jadi mereka menantang, menanti-nanti apa benarnya azab diturunkan. Di pagi hari mereka bangun, wajah mereka berubah, berubah warna kuning, berubah warna merah. Di hari ketiga, hari Sabtu, wajah mereka berubah menjadi hitam, pekat. Bangun dari waktu pagi, sudah hitam wajah mereka seluruh. Tiba waktu sore, mereka mengatakan, nah ini mana waktu yang dijanjikan, azab itu. Ternyata benar, 3 hari berlalu, Allah turunkan azab, 3 azab. 3 azab diturunkan Allah Ta'ala kepada kaum Samud. Azab yang pertama, dihujam dengan bebatuan. Kalau kita gambarkan, hujan batu. Yang kedua, gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan yang ketiga adalah suara yang keras. Sebagian ulama tafsir menafsirkan teriakan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril teriak, seketika waktu itu semuanya mati di dalam rumah mereka, terkapar. Inilah yang dinamakan oleh para ulama azab atau musibah yang berasal dari kemurkaannya Allah. Karena kalau kita berbicara musibah ini, ada berbagai macam jenis musibah, ada berbagai macam jenis bala. Tidak semua bala itu menunjukkan kemurkaannya Allah. Tidak semua musibah bencana itu menunjukkan atau menggambarkan atau manifestasi dari kemurkaannya Allah. Kita lihat latar belakangnya. Kalau yang seperti keadaan kaum Samud yang Allah turunkan bencana tersebut, Allah berikan bala, maka kita pastikan bala itu bagian dari kemurkaannya Allah. Kenapa? Karena kaum Samud mengingkari kebenaran. Kaum Samud mengingkari Nabi Soleh. Kaum Samud orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika terjadi bencana, dipastikan itu berasal dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau satu tempat, satu daerah, satu kota, seluruhnya ini melanggar aturan-aturan Allah, kemudian terjadi bencana, maka kita pastikan itu bagian dari azab. Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau sudah sering terjadi gempa, itu menunjuknya banyaknya dosa perzinahan. Apa korelasi gempa bumi dengan dosa perzinahan? Karena dosa-dosa itu adalah bagian yang menarik kemurkaannya Allah. Jadi dosa-dosa itu yang begitu banyak, itu mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Nah ini namanya musibah, atau bahasa Al-Quran disebut dengan bala, atau bencana, atau musibah. Ini jenis pertama, ini jenis azab. Ada jenis kedua, bala ini bukan sifatnya azab, tapi justru sebaliknya. Karena Allah cinta kepada kaum tersebut, Allah berikan itu bencana padanya, berikan dia bala. Ada juga tujuannya adalah mengangkat derajat hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Nanti
Beberapa hamba Allah yang Allah cintai, mereka mendapatkan surga yang Allah sediakan di akhirat. Surga yang mereka dapat itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh mereka, dengan sholat mereka, puasa mereka, tapi justru dengan kesabaran ketika diuji oleh Allah. Dia mendapatkan surga karena sabarnya itu. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abada ibtala." Idza ahabba Allahu 'abada ibtala. Apabila Allah mencintai seorang hamba, kalau kita tarik makna globalnya, sekelompok kaum atau seorang hamba, ibtala, Allah berikan balak kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Allah timpakan bencana kepadanya. Nah, bencana, bala, musibah yang seperti ini bukan karena azab, tapi karena mahabbatullah, karena Allah cinta kepada kaum tersebut, Allah berikan itu musibah agar mereka bersabar. Bersabar, kesabaran mereka itulah yang mendatangkan banyak pahala yang tidak bisa dicapai dengan sholat, tidak bisa dicapai dengan puasa. Makanya nanti di yaumil kiamah orang-orang seperti ini berterima kasih kepada Allah. Mereka mengatakan, "Terima kasih ya Rabb, Engkau telah berikan ujian padaku di dunia. Kenapa? Karena begitu banyak pahala yang saya tidak menyangka begitu besarnya pahala itu lewat kesabaran di saat mengalami musibah dan bencana." Ini jenis-jenis bala. Ada juga tujuannya Allah menguji kekuatan iman hambanya lewat ujian, lewat bala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin cari tahu sih hamba-hambanya yang punya kekuatan iman yang mana saja. Bentuk ikhtibar, ujian. Oh, ternyata ini keimanannya kuat. Makin diuji, amalannya makin bagus. Ingin melihat kualitas dan tingkatan keimanan hamba-hambanya. Lewat apa? Lewat bala, lewat ujian. Jadi banyak jenis-jenis bala. Yang terjadi di kaum Tsamud, ini balanya sifatnya azab. Bukan karena Allah cinta, karena azab. Nah, bala-bala yang berkaitan yang terjadi di dunia ini, di dalam pandangan agama Islam, dalam pandangan para anbiya, dalam pandangan kaum solihin, seluruh musibah bencana yang terjadi di dunia itu kecil. Bencana yang paling terbesar itu jika berkaitan tentang masalah kehidupan kita setelah wafatnya kita, kehidupan akhirat. Ada satu hadis. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Abdissalam As-Sufuri As-Syafi'i, yang wafat pada tahun 894 Hijriah dalam kitabnya Nuzhatul Majalis. Seorang ulama bernama Imam Tajuddin As-Subuki, pengarang kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, yang lahir pada tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, pernah ada yang bertanya kepada beliau tentang makna hadis Nabi. Su'ila As-Subuki an qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Imam Subki tentang makna hadis Nabi, "Idza ra'aitum ahlal bala'i fas'alullah al-'afiyah." Kalau kalian melihat ada sekelompok kaum atau adanya seseorang ditimpa bala, ditimpa bencana, maka mintalah kepada Allah keselamatan, al-'afiyah.
Al-afiyah ay as-salamah, maknanya keselamatan. Dijelaskan oleh Imam Suki hakikat bencana yang sesungguhnya. Kalau kita yang awam ini pasti beranggapan ini konteksnya masalah duniawi. Tapi untuk kalangan para ulama yang solehin, mereka mengatakan yang dimaksudkan bala di situ bukan berkaitan tentang musibah yang terjadi di dunia. Tapi beliau katakan apa? Ahlul bala'i hum ahlul ghaflati 'an dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ditimpa bala, mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia lalai mengingat Allah. Lalai melaksanakan perintah Allah. Lalai di dalam ketaatan kepada Allah. Hidup di dunia, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, sholat lima waktu, dia tinggalkan dengan mudahnya setiap hari. Itu bala yang paling besar. Al-Quran seumur hidupnya, dia muslim, tapi tidak pernah mencicipi nikmatnya membaca Al-Quran, atau tidak pernah membaca Al-Quran. Itu bala namanya. Dia muslim seumur hidup, tidak pernah sujud kepada Allah. Itu bala namanya. Dia muslim seumur hidup, dia jalankan kehidupannya dengan melanggar seluruh aturan-aturan Allah dan aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itulah bala yang sesungguhnya. Kenapa? Karena setelah dia meninggal, dia hadapi bencana yang sesungguhnya. Azab kubur itu bencana yang terbesar. Azab kubur. Nabi katakan al-qabru imma raudhah min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niran. Kuburan ini ada taman surga, ada jurang neraka. Orang yang mengalami siksaan di dalam kuburannya itu adalah bencana yang paling besar, melebihi seluruh bencana yang ada di dunia ini. Sampai kapan dia diazab dalam kuburannya? Min waraihim ila yaumi yub'athun. Sampai hari kiamat. Jadi waktu berjalan selama itu di alam barzah, aktivitas seharinya diazab. Sampai hari kiamat. Ini bencana ya ikhwan. Ini bencana. Untuk azab kubur saja dibandingkan dengan gempa bumi, tsunami, kecil. Kenapa? Ya kita tanpa bencana juga akan meninggal dunia. Sehebat-hebatnya bencana, puncaknya kita meninggal. Tapi kalau azab kubur ini tidak meninggal, kita rasakan itu abadi seperti itu sampai hari kiamat. Kalau dia mukmin, diselamatkan oleh Allah, punya keimanan, masuk ke neraka, dikeluarkan masuk ke surga selama ada iman dalam hati. Cuma yang khawatirnya kita tidak tahu apakah iman itu masih tetap dalam hati kita atau dicabut oleh Allah. Bisa karena banyaknya dosa dan tidak pernah bertobat, Allah berhak mencabut keimanan di dalam hati hamba. Berhak. Haknya Allah. Nah ini ulama mikirnya di situ. Makanya Imam Suki jawabnya apa? Yang dimaksudkan orang yang kena bala di situ, itu orang yang lalai kepada Allah. Karena setelahnya dia hadapi bencana-bencana yang lebih besar. Punya kekayaan yang berlimpah, tapi kehidupannya tidak diisi dengan kebaikan, tidak diisi dengan ketaatan. Ketika meninggal dunia, dia lupa itu semua kenikmatan di dunia. Dia menyesal, tapi penyesalannya tidak bisa memberikan manfaat. Ini bencana. Bencana yang terbesar juga adalah hati yang sombong. Kalau sudah sombong, nasihat gak bisa masuk. Firman Allah gak bisa. Hadis Nabi tidak bisa. Nasihat ulama tidak bisa. Akhirnya apa? Dia tidak pernah merasakan kebaikan dan tidak akan menjadi orang yang baik. Padahal dirinya banyak kekurangan.
Gak bisa bergaul dengan ulama, dengan kaum muslim gak bisa. Orang-orang yang dekat dengan kaum muslim, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang bisa mencicipi nikmatnya baca Al-Quran sampai meneteskan air mata, orang-orang yang hatinya bersih. Nah, hati mati ini juga bencana besar, lebih besar dari bencana yang ada di dunia ini. Yaumul Qiyamah, bencana. Bahkan Yaumul Qiyamah ini digambarkan alam semesta hancur. Idza syamsu kuwirat, matahari digulung, kata Allah. Kata kuwirat sini akar kata dari kata kuro, bola. Ulama tafsir mengatakan kertas Allah gambarkan. Ini alam semesta seperti kertas yang ada di tangan kita, kemudian kita rams. Itu alam seperti itu hancurnya gambarannya. Makanya diibaratkan gunung ini seperti kapas, kapas yang bertebangan. Ini bencana. Kalangan para rijal, nah orang-orang yang sudah seperti ini, sudah kena bencana yang sesungguhnya, ya orang-orang seperti ini yang berkaitan tentang akhiratnya, itu bencana yang paling besar. Makanya kalangan para rijal, mereka setingkat lupa fikir, bagi mereka itu satu dosa. Ada seorang sufi kabir bernama Imam Sahal At-Tustari, lahir tahun 200 Hijriah, wafat 283 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ma min ma'siyatin akbah indana min nisyani hadrat." Tidak ada satu maksiat yang paling buruk di sisi kami. Mana di sisi kami, di kalangan para rijal, para aulia. Di sisi kami tidak ada satu maksiat yang paling buruk seperti lupa kepada Allah. Min nisyani hadrat. Setingkat itu maghfirah. Al-Imam Yahya bin Muaz Ar-Rawzi yang wafat pada tahun 258 Hijriah, seorang yang diberikan kelebihan menyampaikan hikmah itu sampai tembus ke sanubari, julukannya Simatul Qulub, cambuk hati. Bahkan nasihat beliau itu bisa membuat orang khusyuk, ada di antara mereka sampai meninggal dunia. Namanya Yahya bin Muaz Ar-Rawzi. Beliau katakan, "Ihya'ul qulubul lati tamut bi dzikril hayy allazi la yamut." Kalau kita sudah kena bencana, hati kita sudah mati, cara menghidupkannya adalah berzikir kepada Allah yang tidak pernah mati. Banyak berzikir, banyak bertaubat, banyak beristighfar, agar Allah cabut hati yang mati ini, dia menjadi hidup. Ini dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantili dalam kitabnya Nasaih Al-Ibad. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladhi yumituni thumma yuhyini." Dia Allah yang mematikanku kemudian menghidupkanku. Al-Imam Junayd Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 215 Hijriah, wafat 298 Hijriah, beliau menafsirkan makna ayat tersebut, makna yumituni bil ghaflah, mematikanku dengan kelalaian kepadanya. Itu mati namanya. Wujuduhu ka'adami, dia hidup di dunia tapi tidak digunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Hakikatnya dia tidak hidup, dia mati. Dia mati sebelum mati. Tapi orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidup. Dan ketika meninggal dunia, dia juga hidup. Kenangan baiknya akan selalu hidup. Peninggalan kebaikannya akan selalu dikenang dalam kebaikan. Ini namanya hidup. Thumma yuhyini bi dzikri. Imam Junayd mengatakan, kemudian dia hidupkan aku dengan zikir.
Jadi orang yang hidupnya berzikir, makna secara luas ibadah menjadi prioritas utamanya, waktunya lebih banyak di dalam kebaikan dan ketaatan, itu hakikatnya dia adalah orang yang hidup. Sebaliknya orang yang tidak pernah melakukan kebaikan dan juga tidak menghidupkan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah, itu hakikatnya dia orang mati, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam hadis, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang selalu zikir kepada Allah dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah itu bagaikan orang hidup dan orang mati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hidup orang yang selalu zikir dan ibadah, itu orang hidup. Orang yang tidak pernah zikir dan ibadah itu adalah orang mati, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi pandangan musibah, bencana, jangan kita batasi dunia saja. Ini musibah yang paling besar justru setelah kita meninggal. Kalau kita orang-orang yang tidak taat. Tapi sebaliknya orang-orang yang taat di dunia, kemudian dia meninggal dunia, tidak ada namanya musibah. Yang adanya kenikmatan, raudhah min riyadhil jannah. Seluruhnya dipermudah oleh Allah sampai ia masuk ke dalam surga. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Masuk surga kekal selama-lamanya. Enggak ada bencana. Yang bencananya adalah orang-orang yang min ashabillah, penghuni neraka. Belum masuk neraka sudah ada bencana, ada kubur. Bangkit dari kuburan yaumul kiamat dapat azab juga. Di hari kiamat kena azab juga. Itu bencana. Sudah selesai proses di yaumul kiamat masuk neraka, bencana juga. Yang ada bencana demi bencana, bala demi bala. Inilah hakikat bala yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, la'u'adzibannahu 'adzaban syadidan. Saya akan mengazab dengan azab yang begitu keras, syadidan. Qala ba'du mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan makna azab yang sangat keras adalah dijauhkan mereka dari majlis-majlis zikir. Jadi orang yang sulit menghadiri tempat-tempat baik itu sudah azab dia. Sulit melaksanakan sholat lima waktu itu sudah azab. Sulit membaca Al-Quran, ada saja halangan membaca Al-Quran, ngantuk. Handphone bisa 3 jam, 4 jam, Al-Quran 2 menit ngantuk. Kenapa? Al-Quran tidak mau dirinya dibaca. Kenapa? Karena orang ini sudah dapat azab. Sebabnya apa? Terlalu banyak dosa yang belum ia minta ampunkan kepada Allah dan terlalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kalau bilang alhamdulillah, kalimat alhamdulillah Allah memilih kita mengucapkan kalimat itu. Makanya kalimat itu harus disyukuri lagi dengan mengatakan tsumma alhamdulillah. Karena semuanya Allah yang atur. Kalau sholat dengan mudahnya ia tinggalkan, memang Allah tidak suka dia sujud kepada Allah. Allah biarkan dia di situ. Kalau Allah cinta padanya, Allah ajak dia ke masjid untuk sholat. Allah cinta lagi kepadanya secara khusus, Allah bangunkan dia tengah malam sholat tahajud. Allah cinta dia, Allah bangunkan dia lagi sholat subuh, sholat tahajud, sholat subuh. Ini alamah mahabbatillah, tanda Allah cinta kepadanya. Oleh sebab itu zikir ini menjadi inti di dalam ibadah. Zikir, kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, aqimish sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat bukan sekedar praktek
ibadah yang sifatnya gerakan, tidak. Tapi harus kita hadirkan hati kita di saat itu untuk mengingat Allah. Allah sebutkan sholat di beberapa ayat dengan sebutan zikir. Sholat yang paling wajib, semua sholat lima waktu wajib. Sholat jamaahnya khilafiyah ulama, ada yang mengatakan sholat jamaahnya sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah kifayah. Tapi kalau sholat Jumat, mazhab Syafi'i mengukuhkan bahwa jamaahnya sholat Jumat itu wajib. Allah sebutkan sholat Jumat dengan sebutan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau diserukan kepada kalian panggilan sholat, hendaklah kalian sholat. Maknanya di situ apa? Hendaklah kalian berusaha zikir kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, beliau mengatakan makna zikrullah di ayat tersebut itu adalah sholat. Karena substansi dari sholat adalah mengingat Allah. Nabi sudah ajarkan kepada kita cara mengingat Allah yang dimaksud apa sih dalam sholat. Bukan kita imajinasikan Allah di hadapan kita. Justru itu berdosa. Karena imajinasi fisiknya Allah itu dilarang. Karena pasti akan salah. Tapi kita hadirkan kebesaran sifat-sifat besarnya Allah. Kita hadirkan dalam hati kita nama Allah, kebesaran Allah, asmanya Allah. Bukan kita hadirkan dalam hati kita, kita imajinasikan Allah itu seakan-akan ada. Nah ini teori namanya musawwadatul ihsan, konsep ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Ini konsep dari Nabi. Pakai dalam semua ibadah. Kalau mau sholat agar mendapatkan khusyuk, tingkatan yang paling pertama, kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Ini paling tinggi. Semua ibadah, bukan hanya sholat, terutama sholat apalagi. Jadi hati kita tidak kosong. Ketika kita sholat, hadirkan dalam hati bahwa di hadapan kita ada Allah. Makna di hadapan kita ada Allah bukan berarti kita memfisikan Allah dengan wujud makhluk. Itu berdosa. Yang terlintas dalam imajinasi kita tentang wujudnya Allah itu pasti salah. Gak bisa diwujudkan. Tapi yang dimaksud adalah apa? Penyebutan kebesarannya. Kedudukannya Allah dekat dengan kita. Ilmunya Allah dekat. Allah melihat kita. Allah mendengar kita. Itu yang dihadirkan. Nah ini disebut oleh para ulama tasawuf namanya maqam syuhud. Maqam menyaksikan Allah dengan hati. Kalau tidak mampu yang seperti itu, ambil yang kedua. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau memang kita enggak bisa menghadirkan Allah di hadapan kita, maka yang ini Allah melihat kita. Nah, di situ akan terlahir namanya khusyuk. Di situ ada koneksi dengan Sang Pencipta. Dari sinilah akan melahirkan kualitas di dalam ibadah. Dan ini digunakan di seluruh ibadah. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, bertanya, Ya Rabbi aina taskun, wahai Allah di mana kau tinggal? Allah Ta'ala menjawab, Fi kulli abdil mu'minin, saya tinggal di dalam hati hambaku yang beriman. Ini makna tinggal di sini bukan zatnya Allah tinggal dalam hati kita, tapi namanya itu ada dalam hati kita. Sifat-sifat sucinya ada dalam hati kita. Karena selama kita hidup tidak akan bisa mampu melihat wujudnya Allah kecuali di surga. Ini pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Imam Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan hal itu dalam kitab At-Tabsir fid Din. Ada orang Yahudi bertanya, "Aina Allah?" Wahai Imam Ali, di mana Allah? Innal ladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia Allah yang menciptakan di mana, tidak layak mengatakan Allah di mana.
Dia bertanya lagi, kaifa Allah? Bagaimana itu Allah? Wujudnya Allah seperti apa? Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, innallazi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Dia Allah yang menciptakan bagaimana, tidak pantas mengatakan Allah bagaimana. Jadi kalau kita dengar itu ayat-ayat atau hadis-hadis atau ucapan ulama yang mengatakan Allah itu ada di hati kita, atau konsep ihsan beribadah seakan-akan Allah ada di hadapan kita, itu bukan Allah ada dengan wujudnya di situ. Karena Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau Allah terikat dengan ruang dan waktu, satu saat Allah ada di langit, satu saat Allah ada di goa, satu saat Allah ada di antara kita masing-masing. Jadi banyak. Karena di satu ayat dikatakan, dimanapun kalian berada, di situ ada Allah. Kalian di sini manusia berapa miliar? Itu membuktikan bahwa Allah Ta'ala Maha Suci, Maha Agung, tidak seperti makhluk yang butuh tempat, butuh waktu. Nah, ini penting. Teori ihsan, musawwadatul ihsan. Contoh para a'immah, para imam-imam besar yang mereka menggunakan konsep tersebut, musawwadatul ihsan. Al-Imam Ali Zainal Abidin, diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau itu ketika wudu, berwudu, isfarra launuh, mukanya pucat. Ada yang bertanya kepada beliau, wahai imam, kenapa engkau wajahnya pucat tiap kali berwudu? Beliau menjawab, atadruna baina yadai man urid an akun. Masya Allah. Kalian tidak tahu, sebentar lagi saya mau sholat, tahu tidak siapa yang saya menghadap nanti ketika saya sholat? Malikul Jabbar, Sang Maharaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi beliau wudu saja sudah khusyuk, belum sholat itu. Ketika berwudu saja sudah khusyuk. Bagaimana ketika sholat? Kalau kita kan berbeda, wudu ada sempat juga nelfon. Ketika sholat gak ada Allah, dia hadirkan itu. Makanya sampai mati pun tidak akan mencapai maqam khusyuk. Dan mereka membawa konsep ihsan, Allah selalu ada bersama mereka. Ini para ulama tasawuf menamakan dengan muraqabah. Istilah yang digunakan namanya al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Ini sifat yang sangat luar biasa. Muraqabah itu makna sederhananya adalah merefleksikan nilai-nilai sifat-sifat Allah, terutama dua sifat. Sifat fa innahu huwas samiul basir. Allah itu mendengar, maha melihat. Artinya seluruh kehidupannya dia selalu merasa Allah itu melihat perbuatannya. Allah selalu bersamanya dengan penglihatannya Allah, dan Allah mendengar seluruh isi hatinya, dan Allah melihat seluruh isi hatinya. Itu namanya muraqabah. Kalau dari aktivitas kita sifat ini sudah tertanam, semua ibadah kita akan khusyuk. Tapi kalau enggak ada sifat ini, sholat juga tidak akan kita rasakan itu namanya khusyuk. Membaca Al-Qur'an juga tidak ada yang namanya khusyuk. Semua hanya gerakan fisik semata, tapi kosong nilainya. Nah, itu yang namanya al-ihsan. Oleh sebab itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lughatul Hadis, yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, ada satu hadis dari Nabi. Nabi SAW bersabda, afdalul a'mali an takuna ma'allah haitsuma kunta. Amalan yang paling terbaik, kata Nabi, perhatikan ini lafaz,
afdalul a'mal. Kenapa Nabi katakan amalan ini paling terbaik? Afdal ini artinya tafdil, paling, sangat. Karena inti ibadah kembali kepada amalan ini. Semua. Nabi katakan amalan ibadah yang paling terbaik, antakuna ma'allah haithuma kunta. Engkau merasakan bahwa Allah senantiasa bersamamu dimanapun kau berada. Sholat, hadirkan Allah, lihat kita. Sedekah, sholat tahajud, tidak ada yang lihat kita pada tengah malam, tapi kita yakin Allah melihat kita. Makanya ini ibadah yang paling ikhlas itu sholat tahajud. Kenapa paling mulia sholat tahajud? Karena paling bersihnya. Tidak ada manusia yang lihat. Dia sendiri. Kemudian paling sulit. Di saat lagi nikmat tidur, tengah malam dia bangun sholat. Itu luar biasa. Afdalul a'mal. Hadis yang lain Nabi katakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan, semuanya tidak ada yang Allah biarkan mereka kosong waktunya dari ibadah. Makanya kalau ada manusia menghabiskan waktunya di dalam kemaksiatan dan tidak taat kepada Allah hampir dari seluruh hidupnya, maka ini manusia dia derajatnya kalah dengan derajatnya hewan. Hewan itu Allah ciptakan mereka zikir. Ada hewan yang kita anggap hina, diantaranya katak misalnya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah menceritakan ada katak yang hidup di zaman Nabi Yunus alaihissalam. Ini katak ini usianya 4000 tahun. Imam Ali mengatakan katak ini selama hidup 4000 tahun usianya, seluruhnya dia gunakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Senantiasa bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Karena sebab seperti inilah, ini hewan-hewan dia berzikir, termasuk katak. Nabi katakan la taqtulud dafa'a fa inna naqiqahunna tasbih. Jangan kalian membunuh katak. Kenapa dilarang membunuh katak? Karena suara yang ia keluarkan itu adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan-hewan sekalipun mereka zikir. Mereka zikir. Ibadah mereka lewat zikir. Makanya dilarang dibunuh. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, beliau mengatakan mazhab Syafi'i mengharamkan memakan katak. Salah satu alasannya karena ada larangan dalam hadis, Nabi melarang jangan dibunuh. Al-Gawaidul Fiqhiyah dalam kaidah rumusan fiqih itu di dalam kitab Hayatul Haywan Al-Kubra karya Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri mengatakan jika ada perintah hewan untuk dibunuh, ada beberapa hewan Nabi memerintahkan untuk dibunuh karena memiliki mudarat, membawa penyakit dan memberikan bahaya besar bagi manusia. Ular misalnya, burung elang, anjing rabies. Dalam beberapa hadis Nabi katakan untuk dibunuh. Nah kalau ada perintah untuk dibunuh, maka haram dimakan. Dan juga yang dilarang dibunuh juga haram dimakan. Nah katak termasuk hewan yang Nabi larang dibunuh. Makanya Imam Syafi'i mengharamkan memakan katak. Imam Abu Hanifah mengharamkan memakan katak. Imam Malik menghalalkan memakan katak. Imam Ahmad bin Hanbal menghalalkan memakan katak. Jadi ada dua pendapat dari para a'immah. Jadi kita malu nih, katak saja tasbih, masa manusia gak zikir? Hewan saja zikir kepada Allah, kita manusia katanya makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah nyatakan kalian makhluk terbaik.
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalian pemimpin di bumi ini. Tapi kok kalah sama hewan? Ada satu riwayat. Ada yang bertanya kepada Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, istighfar dengan tasbih lebih utama mana? Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Ini saya tutup terakhir. Ayyuma afdal usabbih am astaghfir? Mana lebih afdal, membaca subhanallah atau beristighfar? Ditanya kepada Al-Imam Ibn Zawzi Al-Bughdadi yang lahir pada tahun 510, wafat 597 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ats-tsaubul wasih ahwas ila as-sawbun min al-bukhul." Baju kotor itu lebih butuh dibersihkan dengan sabun dibanding memberikan wangi-wangian. Maknanya adalah kita ini kan banyak dosa, banyak kekurangan, banyak melakukan kesalahan, banyak melanggar aturan Allah, maka yang diprioritaskan adalah banyak bertobat. Itu yang utama dulu. Kalau sudah bersih, baru kita tambah lagi yang lain. Ulama kedua mengatakan digabung saja, tapi selalu ada tobat di situ. Kita habis sholat, yang pertama kali Nabi ajarkan apa? Zikir pertama yang Nabi ajarkan selesai sholat, istighfar, astagfirullah. Kenapa? Karena kita sadari dalam sholat kita mungkin ada banyak kekurangan, dan itu kita harus akui. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada hamba yang selalu senang bertobat. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan lanjutkan pembahasan daripada kisah Nabi Allah SAW. Allah majamana hadza jamarruba wa tafarraqan bi tafarraqa ma'suma wa la tajalmina wa la minna syaqiy wal mahruba. Allah manzih quluban 'ani ta'alluqi bi manduna wa ja'alna min qawmin tuhibbu yuhibbuna subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barakallahu wa la fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.